Masa depan penyerang sayap Barcelona, Ousmane Dembele, kembali menjadi perbincangan. Padahal, Ousmane Dembele sebelumnya sudah dipastikan akan pergi meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2021-2022. Hal tersebut tentu tidak lepas dari penolakan Ousmane Dembele untuk memperpanjang kontrak bersama Barcelona. Namun, penyerang sayap asal Prancis itu tak kunjung meninggalkan Barcelona. Bahkan, Presiden Barcelona, Joan Laporta, sempat menuduh Dembele sudah memiliki kesepakatan dengan klub lain. Sehingga, Dembele memilih untuk menghabiskan kontraknya di Barcelona dan bergabung dengan klub lain sebagai pemain bebas transfer. Akan tetapi, rumor kepergian Dembele tersebut kembali dipertanyakan. Hal itu tentu tidak lepas dari mulai seringnya Dembele dimainkan oleh Xavi Hernandez. Bahkan, penyerang berusia 24 tahun itu kini mulai tampil apik bersama Barcelona. Menurut data Transfermarkt yang dikutip bolasport.com, Dembele tampil luar biasa sepanjang 2022. Dari 13 laga, Dembele sukses mencetak 2 gol dan 7 assist untuk Blaugrana di berbagai kompetisi. Dembele pun kini dikabarkan sudah siap untuk memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Bahkan, perwakilan ex-penyerang Borussia Dortmund itu dikabarkan membuka kembali pintu negosiasi dengan Barcelona. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.